Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Tuhan berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seseorang yang hendak aku ampuni, aku keluarkan dari dunia, melainkan selepas aku gugurkan semua dosa yang berada di tengkuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang hamba, aku ingin dia meninggal dunia tanpa membawa dosa sama sekali, aku akan buat semua dosa dia gugur sejak dia masih hidup lagi. Aku akan gugurkan dosa-dosa tersebut sejak dia hidup lagi. Kalau Allah nak buat seorang ini meninggal dunia tanpa membawa dosa, sedaplah dia, teman-teman. Meninggal dunia tanpa membawa dosa, aku akan gugurkan dosa-dosa dia sejak dia masih hidup lagi. Apa caranya? Macam mana boleh menggugurkan dosa dia ketika dia masih hidup lagi? Kata Allah, dengan penyakit di tubuhnya. Sama ada aku bagi dia sakit, sebab penyakit tadi kita udah bincang, tuan-tuan, menggugurkan dosa, betul tak? Semakin banyak yang aku bagi penyakit pada diri dia, semakin banyak dosa yang Allah gugurkan. Atau kalau bukan penyakit, Allah bagi kesempitan mencari rizki. Allah susahkan dia mencari rizki, pekerjaan tak macam orang lain. Orang lain gaji beribu-ribu, saya nak cari 100 ringgit pun susah. Kesempitan hidup pun menggugurkan dosa, tuan-tuan. Hadis ini walaupun lemah, akan tapi selari dengan sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa semua segala sesuatu yang menimpa diri kita, segala perkara negatif yang menimpa diri kita, menggugurkan dosa. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala suqmin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kaffarallahu bihi sayyi'atihi." Segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin, sama ada kepedihan, kita pedih hati saya Ustaz, orang fitnah saya, gugurkan dosa. Wala nasabin, penat, penatlah saya Ustaz, angkat barang, angkat buku, nak cari nafkah, drive Ustaz, Ustaz Hakim ini tak ada kena-mengena dengan orang yang hidup dan yang mati, tapi drive Ustaz dari KL sampai kemari, penatlah, pegal-pegal tubuh, gugurkan dosa. Apalagi wala suqmin, penyakit dalam tubuh, tadi kita bincang penyakit orang terlantar ke, penyakit apalagi apa, sampai demam, menggugurkan dosa. Flu, gugurkan dosa. Apalagi kaki tersandung tepi jalan, gugurkan dosa. Wala hazan, kesedihan kita pun menggugurkan dosa. Hatal ham yahummuhur rajul, sampai kerisauan, kebimbangan kita, saya bimbang lah Ustaz nanti lepas belajar ini nak kerja di mana, susah nak cari kerja sekarang, gugurkan dosa. Kebimbangan, kebimbangan, ketakutan, kerisauan kita bagi seorang mukmin, tuan-tuan, Allah menggugurkan semua dosa dia. Justru kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan, kalau Allah turunkan banyak kesusahan pada kita, bukan Allah benci kita, tapi Allah sayang kita. Allah nak gugurkan semua dosa kita sehingga tak ada lagi dosa yang tersisa selama kita hidup, meninggal dunia tidak membawa dosa sama sekali. Ini yang kena mindset kita, tuan-tuan. Kesusahan bukan nak, bukan tanda kebencian, mungkin dia adalah tanda sayang Allah kepada kita. Kita kena positif selalu. Nah justru kalau kita kan sekarang, kenapalah, dosa apalah aku kena buat nih, dosa apa yang pernah aku buat nih sampai hidup saya susah sangat, dosa apa yang pernah aku buat nih sampai saya sakit tak benti-benti nih, satu sakit sembuh, sakit yang baru datang. Ini adalah pikiran kita, betul tak? Musibah bertubi-tubi, dosa apalah aku, ini pikiran kita. Tapi pikiran para ulama yang soleh, tuan-tuan, mereka terbalik. Mereka selalu cakap, kalau ketimpa musibah bertubi-tubi, penyakit bertubi-tubi, dia cakap apa? Pahala apalah yang aku pernah buat nih sampai Allah bagi saya kehidupan macam nih? Amalan apa yang pernah saya buat sampai saya diberikan kehidupan macam para wali dan para rasul?
saya tak layak sebenarnya, tapi Allah bagi, maknanya ada satu amalan yang Allah terima nih. Ini yang berlaku pada diri Fudail ibn Iyad. Satu hari beliau masuk ke dalam rumah, dia tanya, kita ada beras ke? Tak ada bang, dah berapa hari lah tak ada beras. Makanan tak ada? Tak ada makanan. Dia cakap apa? Ilahi, aja'atani wa aja'ata iyali, wa taraktani fi zulmin lail bila misbah, wa innama taf'alu hadha bi awliya'ik, fa bi ayyi manzilatin niltu hadha mink. Dia cakap, ya Allah, engkau buat saya lapar, engkau buat keluarga saya lapar, engkau biarkan rumah kami gelap tanpa lampu. Engkau hanya melakukan perkara ini untuk para wali-wali saja. Amalan apa yang pernah saya buat sehingga engkau bagi saya macam ini, ya Allah? Terbalik kan macam kita. Ini adalah cuma para wali dan rasul yang hidup macam ini, hari-hari lapar. Hari-hari tak ada yang boleh dimakan, hari-hari gelap rumah. Para nabi dan rasul macam ini. Saya amalan apa yang Allah terima sampai saya buat, sampai Allah bagi saya manzilah, darjat yang macam ini? Tengok orang, apa namanya, minda kita, mindset kita selalu berbeza dengan mindset para salihin kan tuan-tuan. Mindset kita berbeza dengan para orang-orang saleh dan wali. Kata Fudail bin Iyad juga, beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan aksara ghammah. Kalau Allah dah cintai seorang hamba, Allah akan buat dia risau banyak. Maksudnya risau, banyak kebimbangan yang dia pikirkan berkenaan dengan apa? Pekerjaan dia, berkenaan dengan anak dia dan lain sebagainya. Allah tanda cinta pada dia, Allah nak gugurkan semua dosa. Wa idza abghadha 'abdan wassa'a 'alaihi dunyah. Kalau Allah dah benci pada seorang hamba, Allah akan bagi banyak dunia kepada orang ini sampai dia lupa diri sehingga akhirnya banyak dosa, dalam keadaan meninggal dunia dalam membawa banyak dosa. Justru kita rubah mindset kita, tuan-tuan. Nikmat musibah bukan azab. Kadang musibah adalah memang karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-9.